Abang Hero Viva menyelamatkan mangsa banjir. Di saat negara diranda banjir, ada insan yang berjiwa besar, berjuang untuk turut sama membantu mangsa banjir dengan ikhlas, bergerak sendiri dari Melaka hanya dengan berbekalkan wang RM50 dengan membawa sebuah bot dan menaiki sebuah kereta Viva. Dari negeri Hang Tuah, berbakti untuk negara. Saya datang nak tolong dengan ikhlas, tak harap apa-apa pun. Saya pun tak minta untuk viral sampai macam ni. Orang masuk dalam internet semua. Jadi sumbangan yang saya terima itu, saya akan salurkan semula kepada mangsa banjir, kata Azwan Omar. Dia hanya berbekal duit sebanyak RM50. Dia beli minyak untuk bot sebanyak RM20 dan RM30 lagi untuk makanan seperti roti dan air untuk alas perut. Dia bekerja sebagai operator mesin dan memohon cuti kecemasan dari majikannya untuk ke Shah Alam bagi menyelamatkan mangsa banjir. Antara mangsa banjir yang diselamatkan ialah pasangan warga emas termasuk suami yang lumpuh dan seorang ibu dengan bayi yang baru dilahirkan. Sejak 5 hari lepas, Abang Viva hanya alas perut dengan makan roti dan air serta tidur dalam butnya. Namun, dia terus kental untuk selamatkan mangsa-mangsa banjir. Cerita dia tersebar menyebabkan orang ramai menerima wang kepadanya. Namun, dia agak keberatan mau menerimanya dan menerima sebahagian wang itu kepada NGO-NGO lain. Hebat betul kisah Abang Viva ni. Dia hanya orang biasa tanpa pangkat dan gelaran. Tetapi jiwanya amat luar biasa. Dia di antara hero-hero yang tidak dikenali tetapi kaya jiwa dan budi. Moga Allah memberkati dan memberikan kekuatan atas usaha Abang Viva menyelamatkan mangsa banjir. Abang Viva, hero kami.